sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI periode 2024-2029 dilantik pada hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Pelantikan dilakukan melalui rapat paripurna perdana yang dipimpin oleh Ketua DPR RI sementara dari perwakilan anggota yang termuda dan tertua. Berdasarkan data yang diterima dari Kesekjenan DPR RI, anggota DPR termuda adalah putri almarhum politikus yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 3 Desmond J. Mahesa, Anissa M.A. Mahesa. Sementara itu, anggota DPR periode 2024-2029 tertua adalah politikus Partai Demokrat Zulfikar Ahmad. Berikut daftar lengkapnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota tertua, nama H. Zulfikar Ahmad, usia 78 tahun, daerah pemilihan Jambi, Partai Demokrat. Anggota termuda, nama Anissa M.A. Mahesa, usia 23 tahun, Dapil Banten 2, asal Partai Gerindra. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota tertua, nama DRS Ismet Abdullah, usia 78 tahun, daerah pemilihan Kepulauan Riau. Anggota termuda, nama Larasati Moriska, usia 22 tahun, Dapil Kalimantan Utara. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, anggota tertua, nama H. Zulfikar Ahmad, usia 78 tahun, daerah pemilihan Jambi, asal Partai Demokrat. Anggota termuda, nama Larasati Moriska, usia 22 tahun, Dapil Kalimantan Utara. Bapak-Ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian daftar nama anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI periode 2024-2029 yang termuda dan tertua.